Ok, kita harapkan tak ada polis lah, roadblock apa semua. Kalau ada apa, hantaran lah, aku boleh bagi ya. Kita cukup, cuma risau pasal exhaust ni lah. Nampak? Tiada sambutan tahun baru di Pulau Pinang, di sebelah seberang Perai. Okay guys, pagi ni aku rasa agak nervous sikit sebab aku nak start motor yang bising AC project. So kita akan start, lepas tu aku akan terus keluar, tak tunggu lama. Macam tu lah, sebab bila dah pakai exhaust bising ni jadi segan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Meletup ke babum. Blah. Aduh, tegak rasanya aman tu dia. Dan tu lah lepas orang pakai itu kuat. Kita bagi dia running dulu. Okay guys, assalamualaikum dan selamat pagi lah. Aku anggap kali ni pagi lah, pergi sebelah kan, dah sampai ke 12 dah ni. Okay, macam mana sekalipun aku memang kena buat video lah untuk New Year. Setiap tahun New Year macam mana busy pun aku kena buat video juga. Cuma untuk video hari ni untuk tahun ni, tahun baru ni, aku agak rushing sikit, kalut sikit. Ni kesan dia daripada hang tak panah kan enjin tu betul-betul minyak tu dia tak pusing penuh lagi dekat bahagian-bahagian enjin ni. Ni pun rushing juga lah. Hari ni ada tetamu nak mai rumah aku. So, jadi pagi tadi memang kena keluar beli barang, pi market. Lepas tu kena pi ambil kereta pula, gelisah tadi. Risa hantar ada repair aircon sikit. Aircon aku yang hari tu punya ada masalah sikit dekat compressor. Dia dah settle bang. So kereta dah siap hari ni. Dia ambil kereta tadi, balik mai. Barulah aku nak set up apa semua kan, kamera ni. Jadi untuk video kali ni kita sambung balik. Okey, aku dekat atas jalan yang selalu aku ride balik kerja, pergi kerja kan. Kadang-kadang aku pakai jalan ni lah dulu ni. Okey, hangpa tengok guys, jalan ni sekarang ni dah siap lah. Ni pun aku dah rasmi dah hari tu. Aku bawa basikal, aku kayu daripada rumah sampai depan sana. Sebelah sana kanan pun dah siap dah. Cuma depan taman aku nak ke Jabatan Merdeka tu belum lagi siap lagi. So hari ni ride aku nak test jalan ni lah. Kita buat ride santai saja. Aku sebenarnya agak rindu juga nak buat video untuk exhaust ni. Sebenarnya dia tak kuat mana pun, cuma bila dia mula-mula kita buat cold start tu, tahun situ dia akan, dia betul dia punya nak bakar tu kan, dia nak
Dia nak minyak tu pusing tu yang bising tu. Okay, aku tak ada plan nak pergi mana ni. Tapi ride ni memang ride yang singkat saja. Mungkin aku nak masuk ke Pantai Borosih saat. Okay, aku harap tak ada lah polis-polis, TPJ apa semua hari ni ya. Semalam tu mungkin banyak operasi. Kalau dah siang macam ni tak payah buat lah kot. Sudah lah, balik-balik rehat semua lah. Sebab semalam pernah sambutan tahun baru, memang Penang tak buat. So Pantai Borosih dia dah tutup. Dia ada delta satu kon di sepanjang jalan Pantai Borosih tu. So depa tak mau bagi orang lepak. Lepas tu pulau pun depa ada sekatan roblox tu. Tu sampai macam tu. Aduh. Sabarlah, hampa buatlah. Hampa rasa apa betul yang hampa buat. Dan bagi aku ni dah berumah dah. Aku duduk lepak kat rumah je. Dan aku tak suka sangat sambut-sambut New Year ni lepak-lepak kan. So guys, macam mana bunyi kereta aku? Ini buat perang. Orang kata perang. Kereta perang. Poin utama video ni untuk aku nak ucapkan selamat menyambut tahun baharu 2022. Semoga tahun ini lebih baik lah daripada kita daripada tahun yang sebelum-sebelum ni kan. Mungkin kita dah mengalami satu jarak kehidupan yang agak sukar lah. Bermula tahun 2020, sehinggalah tahun 2021, ada saja kita punya halangan-halangan tu. So harapkan tahun 2022 ni memberi kelainan dan memberi kemudahan lah kepada kita. Dan macam mana sekalipun, satu titik satu, aku mesti buat video untuk sambut New Year lah. Okay, kalau nak review balik aku punya New Year lah, start 2019 guys. Aku sambut di Pantai Merdeka. First review aku untuk aku aktifkan secara serius motor vlogging Kawasaki Z800. Kalau hangpa boleh tengok video aku dekat atas ni, atas kanan ni. Itu New Year di Pantai Merdeka. Okey. Tahun selepas tu pula aku dekat Pantai Merdeka juga, aku buat Z8 juga 2020. Tahun 2021 aku tukar, aku bawa Honda Civic SD sebab ramai yang request nak suruh aku pakai kereta untuk aku buat sambutan, video sambutan New Year. So aku buat pakai Honda Civic FD dekat Pantai Merdeka. Tapi tahun ni sorry, Pantai Merdeka tak dapat aku pergi lah.
So hari ni kita main ke pantai bersih. Pantai juga. Kali ni aku balik dengan motor Kawasaki Z800. So kalau nak fikir enjoy buat video ni, naik motor ni lebih enjoy daripada buat video naik kereta. Sebab naik motor ni hang kena buat macam-macam tu. Hang kena fikir, hang kena tengok keadaan sekeliling, hang kena pulas throttle. Lepas tu aku kena menyelit-nyelit. Yang tu aku rasa, aku rasa seronok lah daripada aku duduk dalam kereta tu lepak, cakap, buat kereta kan. Yang waktu ni lagi syok lah buat video. Ni produk Alza ni, lampu brek ketiga dah tak ada lah. Ada tapi dia malak-malak. Bahaya yang benda ni, bahaya. Kebanyakan Pro 2 memang masalah lampu brek ketiga. So kalau hampa bawa kereta-kereta Pro 2, terutamanya Viva, Myvi, Myvi yang lama kan, dan juga Alza ni, check balik lah. Check balik weh, bahaya dah lah. Gelisah dia jarang jadi, gelisah. Gelisah dia memang mantap lah. Aku duk tengok juga lah kereta Prodor ni yang gelisah kan. Lampu-lampu brek ketiga memang jarang lah blue. Okey, kita harapkan tak ada polis lah, roadblock apa semua. Kalau ada apa, hantahan lah, aku boleh bagi lah IC apa semua. Kita cukup, cuma risau pasal exhaust ni lah. Aku rasa tada, okay, tada. Aku hari ni dipermudahkan lah. Aku rasa macam tu, hati aku tenang. Tukar exhaust daripada yang Yoshimura yang aku replika tu, dia tak keluar sangat angin dia. Yang ni ya, diesel project ni dia pendek. Apa nampak tu, lepas letak ni kan, tak lagi orang lepak. Exhaust ni dia pendek, angin dia keluar cepat. Lepas tu dalam betul, aku punya exhaust ni memang aku dah buang sarang. Dia memang P, dia memang P tu, pick up tu okey lah, cuma top tu dia kurang sikit. Tiba-tiba buka lane ni. Tuan, kita bersih balik. Tinggi memang sedap naik lah. Hari ni belum lagi tinggi standard guys. Yang ni lubang bawah standard. Tapi bagi aku pun dah okey lah. Tak tinggi sangat. Maksudnya aku boleh lagi bawa macam ni. Kalau aku bawa standard tu mungkin kaki aku akan jadi jinjak lah. Kalau lubang standard, sebab aku dah pernah duduk atas motor standard, dia jadi macam
tak boleh nak kena dengan rantai bawah lah. Yang ni bawah standard, mungkin kurang dalam 2 inci lebih. So far okay, sebab setup aku dah buat turun depan ni, depan dalam 1 inci lebih kan. Dia turun 2 inci belakang, okey lah, mancun lah. Tak boleh berhenti tu depan ni. Okey, kita tengok, kita pergi ke lepas betul lah. Kita report ke R&R lah. R&R mungkin dia tak boleh nak katup lah. Nampak? Tiada sambutan tahun baru di Pulau Pinang, di sebelah seberang Rai. Tapi aku boleh dah masuk Uri yang celah. Malah malah ada orang dah katuk dah. Jangan dah duduk pergi masuk ceroboh pula kan. Bila ni apa tu, aku keluar malam ah. Banyak polis juga duk jaga kawasan lah, pada batas. Ada sekali tu aku keluar nak pergi ke Shell sama gagah kan. Aku ingat geng tonton mana duk main ikut kereta aku. Shell suluh-suluh lagi. Tanya aku nak pergi mana ni bang. Aku kata lah aku boleh lepak kat sini kot, aku ingat. Haa, kita lepak sini lah. Okay guys, kita lepak di sini lah. Alhamdulillah, teduh pun teduh, angin pun kuat, angin laut. Alright. Okay guys, motor dah ditukar kepada exhaust SC Project macam ni. Aku rasa aku nak kekalkan lah dengan exhaust project ni dalam tengoklah 3-4 bulan macam tu kita pakai lah exhaust project ni. Tak masalah kot. Lepas tu kalau ada masalah betul-betul naik kes, banyak operasi-operasi tu, kita tukar balik lah. Saya aku nak tukar ni senang je, setengah jam macam tu je. Alright, aku tak ada benda sangat nak cerita. Kalau setiap kali New Year, ucapan tahun baru sajalah. Okay, tapi untuk kali ni aku just nak buat video yang bagi yang pertengok kan, sebab aku dah lama juga tak buat video. Okay, setup aku pun dah kembali kepada setup asal. Aku letak di chin mount. Sebelum ni aku banyak pakai helmet open face. Bila open face tu aku lebih letak ataupun pakai kamera yang aku rasa letak kat sini lah, pandai ambil. Tak sampai apa ada tu. Dah open face tu aku suka pakai dekat chest mount aku. Tapi chest mount aku tu dah lama dah, daripada tahun 2016 lagi chest mount tu. Kena hujan, ayam apa semua tu, jadi getah tu jadi ni tau, meri tau. Meri ni getah dia dah loose dah lah. So bila aku naik, bila aku duduk, dia akan loroh turun bawah ni, dia akan rendam. Dia duduk di sini. Ha, yang mana komen kata view tak cantik, memang view tak cantik dah. Orang dah kata dah chest mount tu meri. Aku lagi. Orang dah habang dah kata masalah dia meri, meloroh. Aku pun rasa tak syok view tu. Yang paling syok ni view macam ni lah, view chin mount ni. Okay guys, apa yang aku nak cakap pasal motor ni, tahun 2022 ni tahun yang terakhir untuk aku bayar motor. So aku ada lagi 12 bulan macam tu. Bermulanya bulan 1 ni, so tinggal lagi 12 bulan habis 7 tahun weh dengan motor ni. Inilah tahun yang ke-6, tak nak masuk tahun yang ke-7 lah. Maksudnya aku dah pakai 6 tahun dah motor ni. Aku taklah cekap sangat nak buat motor ni kan, tapi boleh lah. Calak pun
Boleh lah, cuma aku kalau nak masuk town macam KL apa semua tu, tak maaf. Nak pi Perak tak apa. Perak pun tak boleh masuk Ipoh lah. Ipoh pun payah juga. Di Perak tak pi Kedah Perlis ke semua tu, mudah lah. Penang, Penang boleh lagi lah. Sebab Penang aku tahu jalan. Aku tahu ada jalan Penang ni, tak masalah. Janji kalau hampa dah tahu jalan tu, hampa boleh lah Kedah. Kalau hampa tak biasa nak handling motor ni kan, sebab motor ni berat. Tak, aku nak komen tentang ketinggian lah. Lepas efek aku naikkan ketinggian kepada bawah daripada standard punya lubang. So kalau hampa boleh tengok kat sini ya. Okay, yang ni paling tinggi berstandard, yang ni lubang standard, ni bawah standard, ni rendah, dan ni paling rendah. So aku dah pakai bawah yang rendah, atas rendah sikit, dan sekarang ni ni yang lubang yang ketiga lah. Okay, perbezaan di antara ketiga-tiga tu, kalau bawah sekali tu maksudnya dah rendah sekali tu, maksudnya aku memang betul motor agak berat. Bila motor dah berat, hamba turun lagi bawah, jadi lagi berat tau. Aku naikkan satu lubang ke atas, tak rasa sangat. Bila aku naik yang sekarang ni punya setup, motor dah naik atas. So cornering hang pun semua tu, bawah dia dah clearance. Dia macam sisi hang tu dia macam jadi macam, oi, hang rasa seronok lah. Dia punya, dia punya feel cornering tu, dia macam lagi, lagi, lagi banyak space untuk hang turun. Haa, itu. Cuma aku tak try lagi standard. Depan ni insyaAllah kita akan try standard lah. Okay, tengok aku punya seluar ini. Aku punya lah tak done. Agak busy tadi, aku tak pakai seluar jean pun, pakai seluar track, track shoot Decathlon. Okay, ada yang tanya aku pasal Sezos lah. Dalam gambar Instagram yang aku share tu, yang aku buang sarang tu, yang tu dah lama dah. Aku lambat baca balik, aku kata throwback kan. Throwback selepas 3 bulan aku beli. Aku buat buang sarang tu bulan 3. Aku beli bulan 1 kan. Bulan 1 2016 aku beli motor ni, 2016 bulan 3 aku buang sarang. Perbezaan di antara bulan 1 sampai bulan 3 tu 2 bulan. 2 bulan tu aku tak dapat rasa sepenuhnya sangat lah apa sebelum, sebelum aku buang sarang. Tapi aku boleh beritahu, sebelum aku buang sarang, aku punya exhaust tu agak bising gila. Bising memang bingit gila-gila weh. Kalau hang start kan, brum, dia punya bergegang tu, macam punya bass tu, brum, 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 brum. Bising gila. Bising aku tak tahu sebab apa. Mungkin tang sini kot, tang sarang dia, dia dah, dia dah stop kan, ataupun dia dah halang angin nak keluar. Dia tak lawas betul-betul. Sebab tu dia macam bunyi bising. Masa tu tak apalah, aku duduk dekat gulgur, tak ada jiran-jiran yang dekat-dekat, bising pun tak ada masalah lah. Lepas aku buang sarang, bunyi dia still bising, tapi dia tak, tak berdengung sangat tau. Ha, ni kalau dah lama ni, dia, dia jadi ideal ni, dia, dia dah macam senyap lah. Dia tak ada kuat sangat. Sebab aku tak boleh nak bagi detail lah macam mana perbezaan di antara. Tapi untuk, untuk pick up memang terbaik. Tapi untuk top tu dia tak ada sangat. Tak ada tu bukan tak ada, tak boleh sampai 200, boleh 200 boleh sampai. Cuma kalau 200 tu dia macam ada macam lebih, lebih, lebih kosong lah. Kosong lah, dia tak ada angin, angin support. Apa dia tu FoodPanda? Aku dulu dengar fokus bunyi motor FoodPanda tadi. Okay guys, aku ingat itu saja kot untuk video kali ni. Di tahun baru ni tak ada apa sangat pun aku nak, nak share. Just selamat menyambut tahun baru, semoga tahun ni dimurahkan banyak rezeki kepada kita, dan semoga kita dilindungi daripada segala-segala penyakit. Okay, semoga kita sihat lah, lebih sihat selalu lah. Alright, aku nak ambil gambar sikit, lepas tu kita balik. Okay, jumpa lagi. Jom, bye bye. Happy New Year 2022. Bye bye.
traffic light kat sini. Wah, bahaya sini. Nanti syok lah tarik. Panjang ni. Sekarang ni jalan apa lah boleh buat tu suka. Wey, jalan ni walaupun nampak cantik lawa, tapi jalan ni lah aku rasa paling tak selamat. Sebab banyak motor dia akan daripada mai depan, dia naik kat sini lah, dia melawan arus lah. Sebab mereka malah nak U-turn dah hantar. Banyak kali lah aku tengok macam tu. Sama-sama jalan kampung macam ni. Haa, dia pun buat jalan macam mak apa dia pun punya. Okey guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.